Tidak semua hewan kurban yang akan disembelih gampang ditaklukkan oleh pihak panitia hewan kurban, seperti seekor sapi milik Musholah Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Gorontalo. Sejumlah panitia dibuat kewalahan. Sapi Bali jantan berwarna hitam ini nampak begitu agresif. Sejumlah panitia pun dibuat kerepotan saat mencoba menumbangkan sapi ini. Hampir satu jam lamanya, panitia hewan kurban dibuat kelimpungan. Sapi Bali yang terkenal galak ini pun bahkan naik ke atas pagar untuk melarikan diri. Panitia kurban yang sigap langsung mengikat sapi ini di pohon yang tumbuh di sebelah pagar. Tidak tanggung, panitia hewan kurban Musholah Ar-Rahman harus mengerahkan 15 orang untuk menangkap dan menembangkan sapi satu ini. Setelah satu jam lamanya, rupanya panitia belum mampu menaklukkan sapi. Setelah kedatangan Ustadz tukang jagal, akhirnya sapi ini tenang dan bersedia meletakkan badannya untuk disembelih. Dengan sekali ayunan parang diselingi takbir, tahmid, dan tahlil, akhirnya sapi tersebut mengembuskan nafas terakhirnya. Musholah Ar-Rahman yang baru tahun pertama digunakan oleh warga ini tercatat menyembelih 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Setelah disembelih, seluruh dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ali Rajab, Nusa TV, mewartakan.